negara Gaosu. Dengan keluasan 739 km persegi, taman negara ini telah ditubuhkan pada 22 hari bulan Disember 1982 sebagai taman negara ke-22 negara Thailand. Bahkan negara Thailand ini mempunyai 147 taman negara, guys. Kedua terbanyak dalam dunia, hanya di belakang negara Australia yang mempunyai 685 taman negara. Dilaporkan berusia lebih kurang 160 juta tahun, taman negara ini menjadi habitat semula jadi kepada ratusan jenis flora dan fauna yang hidup bebas tanpa apa-apa gangguan manusia. Namun, tarikan utama taman negara ini adalah tasik Cholan yang terhasil daripada pembinaan empangan hidroelektrik Raja Prapa pada tahun 1987. Tasik yang berukuran 165 km persegi ini lebih kurang besar dengan tasik Temenggor di negara kita Malaysia. Namun, keindahannya lebih terserlah dengan puluhan bukit batu kapur yang berdiri tinggi mengelilingi tasik ini, secara tidak langsung memberinya nama The Guilin of Southeast Asia. Sejarah bukit-bukit batu kapur ini juga agak menakjubkan bila ianya dipercayai terhasil daripada pergerakan dan pertembungan plat tektonik pada zaman Permian kira-kira 300 juta tahun dahulu, di mana formasi bukit batu kapur ini adalah dahulunya himpunan batu karang di dalam laut dan dilaporkan 5 kali lebih besar daripada batu karang terbesar di dunia sekarang, The Great Barrier Reef di Australia. Tasik Cholan ini terkenal dan menjadi tarikan kepada pemancing dari seluruh dunia yang ingin mencari ikan seperti kerah siam, sebarau dan tuna. Namun, hendak menangkap kesemua spesies ini sekaligus bukan perkara mudah. Dalam episod kali ini, saya akan mulakan ekspedisi saya menjelajah ke negara Thailand dalam misi untuk menangkap seberapa banyak spesies ikan yang boleh, dan pada masa yang sama, uji gewang-gewang baru BRW di perairan luar. Dan untuk itu guys, destinasi misi pertama kita kali ini adalah Taman Negara Gaosu. Perjalanan kita dari Klang menuju ke Taman Negara Gaosu akan mengambil masa lebih kurang 10 ke 11 jam dengan memandu kereta. Ada juga jalan alternatif yang lebih cepat, iaitu kapal terbang, di mana korang hanya perlu terbang ke Bangkok dari KL Air selama 2 jam sebelum mengambil satu lagi pesawat ke Surat Thani selama 1 jam. Tapi saya memilih untuk memandu sendiri pasal saya sebenarnya seronok bawa kereta jauh-jauh, guys. Maklumlah, walau umur sudah tua, hati rempit itu sentiasa akan ada di dalam diri saya. Kepada korang yang tidak tahu, warga Malaysia yang mempunyai lesen memandu yang sah boleh memandu di negara-negara ASEAN seperti yang dipersetujui dalam perjanjian ASEAN 1985. Dan nak bawa kereta ke Thailand sebenarnya tidak susah pun, guys. Sampai sahaja di sempadan negara kita, Bukit Kayu Hitam, kamu hanya perlu singgah di mana-mana kedai insurans di daerah ini, berikan geran asal kenderaan dan pasport kuang, dan mereka akan uruskan segala dokumen yang diperlukan dengan caj bayaran kurang dari RM100. Oh, semua dah ada dah. Jom kita gerak, guys. Let's go. Semua dah ada. Eh, komplisen. Kita gerak. Let's go. Selesai saja dokumentasi yang diperlukan, korang hanya perlu bawa kereta korang lalui immigration negara kita dan seterusnya ke immigration custom negeri Thailand yang tidak jauh dari sempadan kita. Proses ini akan hanya makan masa lebih kurang 30 minit, guys. Sudah settle, kita sudah boleh sambung perjalanan kita. Kita dah habis dah. Now it's time to go in. Sekarang kita nak masuk dah. Dia orang akan buat check ke depan, bergantung pada apa yang dia nak check tu. Kita tengok dulu ada ke tak. Makun kap, tak ada nak check. Oh, kat depan lah tu dia nak check tu. Kita tunggu kat depan apa yang dia nak check tu. Perlahan kita pergi. Perjalanan kita dari sempadan ke Taman Negara Gaosu akan makan masa lebih kurang 5 jam.
dan Taman Negara Kaosu akan tutup pada pukul 5 petang. Sekiranya kita lambat, kita akan terpaksa bermalam di luar Taman Negara semalaman. Oleh itu, saya terus lenjan ke Taman Negara tanpa berhenti mana-mana pasal masa sudah suntuk, guys. Sawadikap. Pai Topla, kap. Tibanya di Taman Negara Kaosu, saya terus turunkan semua barang dan melaporkan diri kepada pos ranger di sana. Bagi tujuan keselamatan, setiap pelawat ke Taman Negara ini harus melaporkan diri dan membayar yuran masuk sebanyak 200 baht. 200 baht itu dalam duit kita lebih kurang RM25 lah, guys. Dah bayar. Sekarang kita boleh masuk. Nampak? Nampak tu, guys. Korang tahu tak itu ikan apa? Nampak dia kasih makan tu kan? Itu ikan kelah tu, guys. Yang buat kelah macam ikan gula-gula kat sini. Ha. Selesai saja laporkan diri, kita terus bergegas ke tempat penginapan kita. Perjalanan ke tempat penginapan kita cukup indah, guys. Dengan pemandangan bukit batu kapur yang tinggi bercampur dengan warna air tasik ini yang jernih dia lain macam. Dan saya sebenarnya berharap kita dapat sampai ke tempat penginapan kita sebelum gelap. Pasal saya dah tak sabar nak casting ni. Tapi pasal tasik ni betul-betul besar, nak bergerak dari satu kawasan ke satu lagi kawasan yang lain akan makan masa. Dan nak sampai ke tempat penginapan kita sahaja akan makan masa lebih kurang 2 jam. Tibanya di tempat penginapan kita, hari pun sudah gelap, guys. Dan saya pun dah penat dari perjalanan kita. Jadi sorry ya, guys, tak ada apa-apa shot malam pada malam pertama itu. Pagi pertama di sini bagai berada di syurga, guys. Hujan di pagi hari diikuti dengan gerimis manja sementara menunggu matahari begitu indah. Terasa seperti berada di Royal Belum. Namun, bukit-bukit batu kapur yang tinggi ini membawa bersamanya satu suasana yang cukup istimewa. Dialun pula dengan bunyi hutan, tempat ini seperti satu dunia yang mistik. Satu dunia yang jauh daripada kesibukan kehidupan harian saya. Hati terasa sungguh tenang. Dan pagi itu, sebaik saja hujan berhenti, saya terus keluar untuk pancing. Pasal saya sebenarnya betul-betul excited nak tunjukkan satu fenomena alam yang mungkin ramai daripada kamu semua tidak tahu. Iaitu fenomena sebarau mai samai. Ha. Sebarau ni adalah satu ikan predator yang cukup popular bukan saja di Malaysia, bahkan di Thailand dan di Indonesia juga agak terkenal. Bila betul-betul matang, ikan ini mampu membesar sehingga 7-8 kilogram dan boleh dijumpai di kawasan tasik sehinggalah ke ulu sungai pada bila-bila masa. Namun, musim yang paling best saya suka nak pergi tangkap ikan ni adalah pada permulaan musim mengawannya. Itu apabila air mula naik di dalam tasik semasa musim hujan. Dan selalunya waktu pagi dan petang ini adalah masa-masa ikan ini menjadi sangat-sangat aktif. Oleh itu, setibanya di spot pancing kita, saya terus mulakan blind casting sementara menunggu ikan sebarau masuk ke kawasan samai untuk cari makan. Pasal air baru naik di kawasan tasik ini, guys, dan saya boleh nampak rumput-rumput di tepi itu baru saja tenggelam. Selalunya, spot-spot macam ini confirm ada toman ataupun haruan yang tengah cari makan. Oleh itu, saya pun sangkutkan topa GR ni untuk mencuba nasib. Dan kat kawasan yang air baru naik macam ni, guys, kita tak boleh nak main banyak jenis giwang pasal dia akan kuat sangkut. Kita kena pakai giwang macam topa frog ni ataupun soft plastik prop-prop ni dengan hooknya yang sudah terbenam.
Oi. ปลาช็อตเลยสุดยอดปลาช็อตโอ้ยจะเอากินนะพี่ฮะโอ้ยไม่ใหญ่แต่ว่าHa, kepada kamu semua yang selalu tanya macam mana nak hookset haruan pakai topa frog ni, mari saya jelaskan. Pasal nak hookset dia, special sikit guys. Topa frog ni memang Moon sengaja desainkan mata dia menimbul seakan-akan alien bagi menghalang katak selalu sangkut kat rumput. Konsep dia senang je guys. Getah ni mempunyai keanjalan dan mata yang menimbul akan melencongkan dan mengarah serpihan rumput untuk tidak sangkut pada bahagian mata kain. Hanya apabila tenaga yang secukupnya diberikan pada bahagian body topa frog ini, baru ia akan mendedahkan mata kain. Jadi nak hookset pakai topa ni mudah je. Pertama, balik dan tarik seperti biasa. Bila haruan dah balas, tunggu. Jangan terus balas. Karau slow-slow dan dapatkan rasa berat pada kayuhan. Sebaik saja kayuhan rasa berat, kamu boleh terus hookset. Wey. Okey, nak pula. You tunggu dulu. Pelacor. Pelacor tu ikan haruan dalam bahasa Siam. Korang jangan terkejut pula yang Pak Rok boleh cakap Siam. Dulu guys, sebelum saya mulakan jenama Dream ni, saya pernah bekerja di Bangkok selama 5 tahun. Dan dalam masa 5 tahun yang saya menetap di sanalah, saya belajar cakap Siam. Tapi saya boleh cakap je lah. Nak baca masih tak pandai. Sekarang sambung balik ke cerita kita. Lepas tangkap ikan haruan tadi, saya casting dalam 15 minit jugalah. Namun, bayangan ikan sebarau frenzy bermain di samai masih belum kelihatan. Jadi kita pun bergerak ke tengah sungai. Kot-kot, ikan ni masih malu dan tengah berlindung di sana untuk mencari makan. Oi. Oi, ay. Pelalai ya ni. Kesup leh. Wah, kesup. Ui. Abang. Ya, abang. Wah, kesup. Nah, tengok guys. Kesup dengan olomok. Olomok. Sayang. Ikan tadi terlepas. Tak dapat saya nak tunjukkan ikan itu pada kamu semua. Tapi tak apa. Ikan sebarau ni memang suka memburu di kuala sungai yang perlahan macam ini. Dan selalunya bila dah dapat satu, pasti akan ada lagi pasal ikan ni suka memburu secara berkumpulan. Oi. Kesup อีกเลย แป๊บนึงแป๊บนึงซาโบ tengok tali semua dah kena mana ni ha kau sabo kejap Aku lepaskan kau. Ha, nampak guys? Sabar. Kan saya dah cakap? Kalau dah dapat seekor tu, jangan berhenti. Sambung je korek. Ikan yang saya tangkap ni tak besar mana. Tapi dia seronok bila ikan sebarau datang bertubi-tubi menghantam gewang CBT tadi. Namun saya terpaksa berhenti sekejap bila hujan mula turun dengan lebat.
pasal kita banyak kamera guys, dan saya tidak mahu berhadapan dengan masalah peralatan kamera di tengah-tengah hutan macam ini. Dan nasib kita cukup baik pada pagi itu. Pasal tak lama kemudian hujan berhenti dan matahari mula keluar daripada belakang awan. Dan saya pun terus balik ke kawasan Samai pagi tadi. Spot yang kita pancing sekarang ni adalah kawasan Kuala Sungai. Bila air mula naik di dalam tasik, sungai ini akan melimpah ke tepi dan membanjiri kawasan rumput di tepi sungai ini. Dan sekiranya kamu semua hendak melihat fenomena sebarau main Samai ini, kita kena fokus pada kawasan Samai ini guys. Kebiasaannya, bila satu kawasan Kuala Sungai mula banjir, ikan-ikan kecil dan serangga akan banyak bermain di kawasan itu. Dan ikan sebarau ni sama je opportunistik macam ikan predator yang lain. Mereka akan cuba gunakan persekitaran Samai ini sebagai penyamaran untuk menyerang hendak mangsanya. Dan pasal ikan ini memburu secara berkumpulan, hantaman top water yang dihasilkan adalah amat padu guys. Ui. Ui, meja air lagi. Ikan sebarau mula masuk samai, korang sambung casting je guys. Tapi pastikan korang selalu berjaga-jaga, pasal ikan ni akan datang pada bila-bila masa. Itu kerakusan sebarau main Samai guys. Tengok replay ni. Afiq, kasi slow-mo. Tapi itulah, pagi tu datang main kejap je. Sebaik saja sinaran daripada matahari mula panas, dia terus menghilang. Dan time-time panas macam ni, selalunya Toman akan mula rajin nak boiling. Jadi saya pun berpindah ke kawasan muka Kuala Sungai ini untuk melayan side casting Toman pula. Daripada pengalaman saya guys, bila air mula naik di dalam tasik, ianya akan menandakan juga permulaan bagi musim mengawan ikan toman. Ikan toman ni akan sangat-sangat agresif semasa dia mula mencari pasangan. Sayang tak lekat. Kalau korang tengok balik letupan tadi, ikan toman tu sambar dari bawah dan secara tidak langsung berjaya elak daripada terkena double hook yang berada di belakang. Ini memang silap saya lah guys, pasal saya terlupa untuk tambah satu hook tambahan di bawah gewang reaper ni.
Dan kat tempat terbuka macam ni, sepatutnya kita tambah satu trailing hook untuk meningkatkan lagi peluang kita untuk menangkap ikan toman. Dan memandangkan ikan toman tengah rancak, saya pilih untuk tidak bazir masa dengan menambah hook. Saya terus tukar ke Gewang Guerrero, gewang kegemaran saya untuk bermain side casting. Pasal gewang ni aerodinamik guys, dan ini akan membantu untuk membuat balingan tepat ke arah boli ikan toman. Oi, sudah. Oi, sudah leh. Oi, sudah. Oi, yai. Ui, yai. Yai. Oi. Au. Sudlot. Oh, baby. Oi. Okay, crap. Oh, nasib baik. Oh, dapat ikan. Kemas letupan dia, guys. Kalau korang tengok balik replay ni, memang syadu. Tangkap dengan Guerrero, guys. Walk the dog. Ini yang saya sangat-sangat suka pasal ni. Pancing top water, guys. Ikan ni tak besar sangat. Besar sederhana. 9 pound, tak besar pun. Seperti biasa, kita ambil panjang dan berat bagi tujuan kajian dan lepaskan ikan ni secepat mungkin. Pasal toman tengah nak buka mulut ni, guys. Jadi kita tak nak bazir masa. 69. Nampak, guys? 69, 30. Okey, kita lepaskan ikan ni. Release cepat, kita sambung pancing. Oi, miss lei. Oi. Tak main. Oi. Oi, puter ikan. Sedikit was-was toman ni. Cuba tengok balik replay ni. Bila saya baling ke arah toman tadi, dia sambar tapi dengan lembut macam dia malu-malu. Dan bila saya mula tarik dengan laju, baru dia nak datang sambar dengan agresif. Selalunya bila saya nampak toman buat begini, saya akan tukar kepada ting-ting ni bising. Dan walaupun gewang ini hanya fokus pada bunyi, dia sebenarnya mengimitasi situasi di mana satu ikan mangsa sedang dikejar oleh pemangsanya. Dan ini akan mengeluarkan sifat teritorial ikan toman untuk datang membaham. Dan nak main ting-ting untuk side casting ni sama je, guys. Tunggu toman timbul dan baling ke arah dia.
Mai dapat. Oh ya 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 ya. Oh ya. Yeah, 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 yeah. Alright, okay. Oh, dia pergi pusing, dia pergi pusing, dia pergi pusing. Memang baik ni dia pergi pusing. Nak pergi pusing buat apa? Ha, nampak guys? Pakai bass bait ni. Bass bait baru, Tinting version 2. Habis tu lah, aku miss dia punya strike lah. Kamera ni tak on, so kita lepaskan dia ni cepat-cepat. Tinting version 2 guys eh. Dia malu-malu, bila dia malu-malu sikit kau pakai benda yang bising-bising sikit. Nak tengok, tengok ikan dia. Ha. Side casting ni mudah saja guys. Kau kena faham pergerakan tuman dan perwatakan dia. Paling penting, jangan berhenti mencuba guys. Dan percayalah, Tuhan akan pasti berikan rezeki yang setimpal untuk usaha kamu itu. Jadi, jangan putus asa. Lepas tangkap ikan tadi, angin mula kuat dan angin akan menyukarkan kita untuk melihat boiling ikan tuman. Jadi saya pun bergerak ke tepian tasik ini untuk bermain blind casting. Mengharap tuman akan berada di kawasan samai ini untuk mencari makan. Tengah blind casting, datang pula satu grup anak tuman. Jadi saya pun baling lah guys dan dia terus lekat. Ui. Ui. Kecil guys. Tak besar mana. Tapi aku tengah pancing kat tepi pulau ni, jumpa pula mama ni. Aku baling je lah. Kena memang terbaik. Kita lepaskan dia lah. Nampak, nampak guys? Prop-prop. Nampak prop-prop. Ni dia prop-prop. Prop-prop. K1 prop-prop. Bap dia, bap dia. Dah lah. Okay, kita releasekan dia lah. Anak dia kadik itu. Kita releasekan dia. Kuat lagi dia ni. Sekali baling guys. Bukan nak cakap gewang ni killer ke apa guys, tapi ini memang dah terbukti. Bila mama bermain di kawasan air cetek, peluang untuk kamu strike akan sangat tinggi, terutamanya jika kamu bermain gewang atas air. Dan untuk membuktikan pendapat saya ini, jom saya tunjukkan satu video semasa saya ke sini 2 bulan lepas. Dalam trip ini saya datang ke sini bersama kawan saya Ben. Dan semasa tengah blind casting tu, datang satu grup anak tuman ini. Jadi saya pun terus buat balingan dengan Tinting.
Dalam video ini juga, saya menyuruh Ben tukar ke gewang atas air. Tapi dia masih berdegil mahu menggunakan gewang dalam. Top water, mate. Top water, top water. Come on, man. Don't play tip spin a bit, man. Boring, man. You just saw it slam just now. Dan lepas 20 kali balingan, dia terus hentam. Dial up. Ui. Ui, mechai lag leh. Yai. Oi. Get the other camera, Ben. Woo. Woo. Oi, sudiot. Ui. Sudiot. Nah, sekiranya korang masih tak percaya, ingat lagi video tasik pedu. Saya buat benda yang sama, guys. Dengan menggunakan ting-ting juga. Dan saya tidak putus asa. Saya baling je. Akhirnya berhasil juga. Uish. Uish. Oh. Ni dah bawa pergi je. Oh. 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 Hidup mesin, Oi, besar ni. Aduh. Aduh, dia punya buat style. Bye-bye. Perbezaan antara tiga ikan ini adalah masa sebelum dia bertindak balas. Ikan tadi sekali baling terus hantam. Satu lagi 20 kali baling. Yang dipedu 50 kali baling. Namun kesemua tiganya ditangkap di kawasan air cetek. Pasal itu saya cakap, guys, jangan putus asa. Ingat, guys, kerja kamu sebagai seorang pemancing adalah untuk pancing. Bab-bab rezeki ni kamu biarkan kepada Tuhan sahaja. Lepas tangkap ikan itu, fokus saya kembali ke ikan sebarau. Pasal hari sudah mula masuk petang, guys. Dan saya tahu ikan sebarau akan kembali aktif. Jadi saya balik ke kawasan samai untuk mencuba nasib. Saya dah banyak kali tengok sebarau main samai di sini, guys. Hanya belum pernah dapat rezeki. Dalam trip yang saya datang sebelum ini pun, Ben yang dapat strike. Tapi dia pakai gewang ting-ting. Dan di kawasan samai macam sekarang ini, susah hendak saya pakai ting-ting tanpa ianya sangkut di samai. Jadi saya gunakan topa GI. Saya tak pernah lagi tangkap sebarau pakai topa, guys. Dan tak salah mencuba. Nampak dia main tu, guys. Nampak ombak tu. Ha, korang tengok tu. Itu dia, sebarau tengah main samai. Kan aku dah cakap, tapi dia ambil tak kemas, guys. It's okay. Kita baling lagi. Kasuk dia main. Ui, kasuk. Ui. Kasuk. Besar dia, guys.
Ui, dah hidup ai. Ui. Ui, so hot. Ui. So hot le. Ui. So hot. So hot. Ui, yo. Ui. Ui. Cain ni nong. Cain ni, cain ni. Awan. Hah? Ah. Pakasu guys, pakasu. Topaji ah, topaji ah. Ui, besar ni, besar ni. Kita tengok berapa, tengok berapa pound dulu eh. Okey, untuk untuk kat siam ni lah guys. Ada orang panggil sebarau ni. Ui, besar boy. 6 pound boy. 6 pound boy. Besar, 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 besar. Okey. Kita lepaskan dia lah eh. Ini cepat ni, sebelum dia. Masa kasup ni, ikan sebarau ni dia bukan macam ikan toman. Dia kena ada kat air. Ha, kalau kita nak lepaskan dia, kita kena lepaskan cepat. Nampak guys? Besar oh. Dia bukan kecil ni guys. Besar ni. 6 pound ni lebih kurang 2 kilo lebih. Padu guys. Ikan yang agak padu ni. Bukan calang-calang punya ikan ni. Kena kat tempat siat. Ui, mesti seronok budak-budak kat ofis ni. Okay, kita lepaskan dia lah. Mana tak seronoknya guys. Dah budak-budak ni yang buat sendiri barang ni. Barang buatan Malaysia ni guys. Saya tu bangga dengan pencapaian mereka. Betul-betul saya bangga. Bahkan apa yang saya tidak sangka ialah lepas saya strike ikan ni, Portman juga strike. Dan dia pun pakai topah. Tengok ni guys. Ui, ui. Ui, cedul meh. Kasut lah. Ui. Besar juga ni. Ui. Tengok ni guys. Tengok benda ni. Ini bukan kasut kecil ni. Wah. Besar ni. Mamat ni. Kan kecil mamat ni. Nampak? Okay, ni apa ni? Nampak apa ni? Dia dekat tumpah frog. Ui besar oh, kan kecil oh. Besar 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 besar. Nampak? Besar 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 besar. Nampak? Ini GoPro. Oh, nampak? Besar kan kecil ni. Pih. Besar 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 besar. Siapa yang sangka tumpah frog akan menjadi kat sini? Itu yang saya selalu cakap guys. Dalam pancing, biarpun dalam hidup guys, jangan berhenti mencuba. Jangan sesekali berhenti mencuba. Dengan itu guys, kita sudah sampai ke penghujung video kali ini. Kepada yang belum beli jersey 7th anniversary DRV, jangan lepaskan peluang ini guys. Empangan Raja Prapa ni spot idaman. 5 pemenang bertuah akan dapat ikut saya ke sini nanti. Hanya boleh didapati di Shopee Official Drift Fishing. Support Malaysian product guys. Terima kasih kerana menonton. Next video guys, Kausop Day 2. Di mana kali ini saya akan naik ke sungai untuk mencari kelas siam yang elusif.
Dapat. Oleh itu guys, jangan lupa subscribe. Tekan butang notification itu. Video ini akan keluar tak lama lagi. Thank you guys. Sayang korang ketat-ketat.